Kemacetan lalu lintas yang berkepanjangan, terutama pada saat musim liburan, dapat menyebabkan keausan dini pada beberapa komponen kendaraan. Contohnya saja seperti yang terjadi di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Milik dokter mobil, Lunglung pada Sabtu 14 September 2024 mengatakan, kondisi stop and go saat macet menyebabkan komponen kopling pada mobil manual maupun matic mengalami gesekan yang lebih tinggi, sehingga mempercepat keausannya. Selain itu, Lunglung juga menjelaskan bahwa kerusakan oli dan cairan pendingin akibat kemacetan dapat menyebabkan overheat, yang berpotensi merusak komponen mesin lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pemilik mobil untuk selalu mengecek kendaraannya dan melakukan penggantian oli serta coolant secara berkala, terlebih setelah berkendara dalam kondisi macet berkepanjangan. Investasikan waktu dan biaya untuk merawat mobil Anda setelah macet panjang, dengan rutin mengganti oli dan cairan pendingin. Anda akan menghemat biaya perbaikan yang lebih besar di kemudian hari. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus berita otomotif Kompas.com. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya.